bagaimana ya? Dari Patria, ada Patria ini. Namanya adalah Nyuwun Sewu Pelikipu. Pelikipu. Saya sesuai baca loh ini. Oh, mari tidak boleh bilang Pelikipu. Ya, baik, saya tidak akan bilang Pelikipu lagi. Dari ini dia, Pelikipu dari Radio Patria FM. Akan menampilkan sebuah parodi yang diperkuat oleh Krisna, Akbar, Tiwi, dan April. Mereka menamakan dirinya Pelikipu. Anakku sing dledek dewe iso umroh beh bejone dongane iso umroh ki mbok diamini to lur. Amin. Lek SMB ae amine bianter. Nggih napa mboten? Nggih. Oh, mata duiten. Padha aku pengene yo SMB. Jan obsesi. Hus. Cebekmu iki lho. Senene OCD lho, kok. Sopo kuwi, Kang? Osidian. Cus. Ger, lur dulurku Kang dak tresnani iki lo Pelikipu. Anek buni ini kok ora isin? Kipune ra popo. Ngarepnya itu lho. Crut. Kosek to. Pelikipu nadian enek artine. Apa artine? Pelikipu kepanjangannya adalah Petro Limbo Krisna. Wah, ketambahan betul. Jangan ngeres weh, tak kawal ditok. Tunggal dene aro cah kaila. Wes, hari ini Pelikipu akan menghadirkan lakon spesial sing judule Golap Golongan Milep. Wajhehehe. Siap. Selamat pagi, muek-muek. Lencang kanan. Grow. Kuapret. Titenono wenono. Duwe karyawan lore kopong. Si jine kakean dodok ngene ropa. Si toe langganan disidak Mas Rijal. Ih, stres aku penonton. Bebek. Seng banci ki aku ae, Trok. Iya enggak, Om Puat. Yo, bencongi Mayangkara nrecel. Wes. Iki ndi iki karyawanku sing sitoke? Lah kok garek loro? Wes diabsen siae ya. Nomor Siti. Saya Kang Tro. Ah, saya Truno.
Sapa? Truno. Hah? Truno R M G. Apa kui? Roda maju gedange. Yes. Karyawan kegeden gedang. Timbangan seriase gedange Truno. Jokleru. Penonton, perkenalkan saya Limbo. Kepanjangannya Limbo SPBU. Apa nek kuwi? Suwe mo. Dan dispenser selancrutnya. Ajke lalke, I tell you, kita nelalu what to do. Wotot titik. Wah, lah iki bocah sing golet. Apa kuwi? Golet golongan nilep. Kok nilep to, Kang? Nilep opo jajo? Nilep wektu. Dadi karyawan iki aja golet to, Dun. Golongan nilep wektu. Kokis setepat waktu toh. Kowe mau kondi? Halah, kok satpam Ciliwung kono loh. Goyang. Karyawan kok hobine goyang. Raisin karo trainer mesem kaya. Sopo? Dek Ardi. Layo, wong aku sing 6 tahun manjeng neng kene ae. Rongko bergoyang. Lek aku wes sok Kang Truk. Piye? Nganti klomut. Aduh aduh. Deloken anak-anakmu Mas Yani. Seto Kang Truk. Ya apa? Sebagai karyawan ki, lemek gur disiplin tok ki yo kuno. Piye? Kudu diimbangi karo kreatif. Kaya aku ki lo. Piye? Liyane teko isuk, aku teko awan. Terus lek liyane mulai sore, aku ya panggil mulai awan, Kang. Heh, kebuh. Tapi aku setuju. Disiplin ki yo kudu diimbangi karo kreatif, cah. Saiki kabeh tak takoki, sapa sing duwe bakat luar biasa? Aku. Eh, lambene. Sik, lawakmu kok gak ngacung dhewe to, Nok? Sadurunge, Kang. Ah, bakat iki apa to, Kang? Beh, jan kenduk. Bakat ki besek sing didum-dumne bar acara iki lho. Kuwi berkat Truk. Dadah. Alah, mbuh, wis langsung ae. Tak delok bakatmu satu per satu. Sing pengen tampil dhisik dhewe maju satu jengkal. Bedon Kang. Beh, kok aku toh, Kang?
aja memeti awakmu, Dun. Sebagai karyawan, bakat itu harus menunjang karir perusahaan. Sing marane kompak ngono lho. Sing piye, Tru? Sing ngene iki lho, Cak. Baik, Bapak Ibu sekalian, sepertinya sudah waktunya untuk azan zuhur. Kita tabuh beduknya dulu, ya. Wah, kalah gede. Wah, masya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Sembuh. Oke, baik. Ya. Tepuk tangan untuk Kipu. Saya gak berani. Itu gak perlu malu-malu karena peli kipu adalah jajanan khas Trenggalek loh ya. Oh begitu. Iya, ada itu nama jajan namanya peli kipu memang. Bentuknya seperti apa? Bentuknya tolong diceritakan teman-teman. Bentuknya kalau di matematika itu ada panjang ada lebar. Karena mereka banyak bergoyang jadi agak sedikit bagaimana mengundang hasrat yang tidak tentu yang dipojokkan. Mungkin sedikit tadi ya nek ya boleh. Nanti ke belakang boleh. Baik, ini siapakah mungkin Abah atau Bapak Haren yang akan memberikan komentarnya? Abah, silakan. Ini tolong baterainya dilepas dulu duen. Sampun, Bah. Semangga ngecas terus. luar biasa, tepuk tangan untuk Patria. Terima kasih ya Pak. Tapi memang kalau saya melihat ya di antara unit-unit usaha yang ada, sebetulnya kita sudah sedikit bisa menggambarkan atau membaca ya. Kalau di bidang non-radio biasanya yang banyak gerakannya, tari-tarian. Di bidang radio banyak ngomongnya. Tapi lucu-lucu, bagus, punya apa ya kemampuan untuk memberikan satu nilai hiburan yang cukup tinggi. Terima kasih untuk Patria. Abah, untuk Abah. Negatifnya Abah, kira-kira bagaimana menimbulkan yang lain atau bagaimana Abah? Ya negatifnya ini yang dua harus dikurungi. Kalau tidak dikurungi bahaya. Saya baru lihat ada karyawan yang mayak begini, Bah. Masya Allah. Baik, rekan-rekan semuanya. Oh ya, ini untuk informasi saja. Kalau saya nanti akan ada satu, mungkin ibu yang akan memberikan nilai. Tenang saja, mungkin mendapatkan nilai 70 atau 60. Sabar, belum tentu hasil akhir seperti itu. Karena nanti hasil akhir akan diakumulasi dengan penilaian Abah dan juga penilaian Pak Harnen. Jadi santai saja buat yang tadi dapat nilai 75, 85 begitu ya. Siapa tahu ada yang menyaingi nanti. Ya, silakan. Kalau kita sih nilai gak masalah, yang penting menghibur karena ini kado kita untuk Abah Haryanto. Oke, nilai gak masalah asalkan nanti akan ada undian hadiah atau mungkin juga hadiah uang tunai. Dapat hadiah ya. Mbak, kalau undiannya pasti ada, asalkan oh, dapat hadiah. Oh iya, nah. Jangan dilihat dari bentuknya, lihatlah dari nominalnya ya. Baik, oke kalau begitu langsung aja Ibu Nini boleh langsung kasih nilai untuk siapa namanya? Beli Kipu. Berapa? 85! Luar biasa. Silakan sujud syukur di se. Ayo nak, sujud syukur se, sujud syukur se. Oh kabotan, gak iso? Oh gak iso, angel. Gak bisa, baik. Kami di sini ingin mengajak semuanya karena hari ini kita bersenang-senang. Mari kita yel-yel. Mayangkara Group! Mayangkara Group! Mayangkara Group! Kami dari Bali Kipu mengucapkan sugeng sugeng sugeng
sukan. Sukan hamba wasong. Bro. You're my lover. Saya enggak takut, cuma takut ditabuk ae gawe sing isor. Mengerikan. Baik, tepuk tangan untuk Anda semuanya hari ini luar biasa sekali. Aduh, kita sudah ada 4 finalis yang tampil di sini. Kita juga saatnya untuk kasih hadiah. Ada satu buah HP smartphone